channel saya Bimang Nuryain. Jangan lupa subscribe, komen, dan share, dan jangan lupa tombol loncengnya. Oke. Okay. Oke, guys, di saat ini saya mau prank itu mengenai ah, salah, guys, maaf. Oke, okay, guys, di sini saya mau buat konten itu tentang prank cewek. Tapi cewek ini di sekarang di sama-sama satu kampung saya. Di sini saya mau prank. Oke, okay, guys, prank itu akan ada di sini. Tapi semua kalian semua jangan lupa subscribe. Oke, okay, guys, check it out. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ada buat apa? Ada duduk. Oh, ada duduk. Sama siapa di situ? Siapa sih? Oh, sendiri. Lalu di mana sekarang ini? Ini sudah jarak dari Tambawa ini kayaknya berapa 500 meter. Astaga, 500 meter. Dari jaringan lah itu, jaringan rata. Oh, ya. Ini kita mau bilang sesuatu ini. Kita mau bilang sesuatu ini. Tapi enggak enak kalau bilangnya. Tapi beta tahu kan nanti pasti kecewa lagi. Nanti yuk, kamu kecewa. Bilang saja siapa kok biasa. Ya. Begini, kita sudah pacaran kan? Sudah pacaran lama. Lalu tiba-tiba saya punya mama, saya punya mama dapat tahu kalau saya pacaran. Karena saya tidak pacaran, jadi saya mama dapat tahu saya pacaran. Lalu saya bilang, putus cewek saya gitu. Kasih putus, jadi bagaimana kita malu hati, panggilan. Kalau kayak gitu, sih marah-marah toh? Sih marah-marah toh? Oke, kita kira sih marah. Sing marah toh? Ada di mana nih? Ada di tempat ini, tempat apa? Yang kita kita mau belajar sesuatu lagi. Nah, yang tadi beta bilang semua itu. Halo? Yang tadi beta bilang semua itu yang bilang polos itu. Tapi beta bilang aja masih yang kat, masih yang marah beta. Kenapa nggak pulang?
Dengar, oke. Semua yang beta bilang itu cuma beta mau prank OSIS saja. Jangan marah kalau beta prank. Kenapa lucu? Kenapa sih yang lucu? Kenapa kalau gitu OSIS kalau waktu itu beta bilang begitu OSIS mereka harus tahu karena OSIS mereka harus tahu. Oke, tapi yang tadi beta semua itu beta prank cuma beta tes OSIS saja. Masih marah kok? Kenapa? Tapi yang waktu beta bilang serius itu OSIS rasanya bagaimana? Tapi semua tuh cuma betul prank OSIS saja, cuma tes OSIS saja. Oke, kalau begitu betul minta maaf. Kalau gitu betul minta maaf. Kalau itu supran. Kita minta maaf kalau itu sopan. Jadi kita minta maaf. Semua yang kita bilang itu betul mati. Selesai saja. Apakah masih marah atau tidak? Marah sih kita marah-marah. Ya tapi perkiraan beta, OSIS kayaknya sudah tahu. Jadi OSIS kayaknya cuek-cuek saja, tuh kan? Tapi tadi OSIS anggap itu serius katanya. Lalu? Oke. Jadi dengar. Beta pun apa? Banyak orang minta beta untuk prank cewek. Jadi banyak orang mau beta prank cewek. Jadi suruh beta kasih masuk YouTube. Jadi beta mau prank OSIS. Apakah OSIS dapat kerjain atau sih? Padahal OSIS dapat kerjain dari beta. Oke, jangan marah kalau nanti beta upload video ini. Nanti kalau teman-teman lo dia ya cuma. Untung tadi beta kerewe. Ayan, beta kira masih marah lo. Masih ini sih bicara. Tapi beta prank itu beta karena beta ikut bareng ini teman-teman nungtung apa ucapan yang mbak coba bilang Rino Joseph prank ke prank siapa gitu prank cewek gitu yang dikatakan di konser beta bilang ya sudah wakil nanti beta prank wakil nanti beta prank itu. Tapi beta baru belajar prank ini jadi beta baru belajar prank jadi beta mau tes prank apakah beta bisa prank atau tidak. Barang? Oke. Tapi kalau
Oke, kalau gitu beta minta maaf kalau beta supreme sih, lalu sih semua menangis. Jadi beta minta maaf kalau beta supreme lalu buat semua menangis. Tapi masih mama nangis kan? Bicara, jangan diam. Terus mama nangis. Thanks, Arma tuh dibalik masuk lah, Mai. Iya, dia dapat prank. I'm sorry. Jadi tadi masih mama nangis. Tapi yang semua kata-kata yang beta bilang itu Ose lihat tuh serius ya, dia Ose kayak mau menangis lah gitu. Iya. Oh, kalau gitu beta minta maaf karena beta sudah terlalu menangis. Bicara serius sih. Iya. Tapi malam ini beta berhasil karena beta bisa prank. Ajar prank juga, beta juga bisa prank karena prank pertama yang beta yang buat ini. Karena prank-nya yang pertama kita buat ini. Jadi yang marah kami dapat kita prank. Tapi kelihatannya Ose punya suara lain kayak Ose mau nangis. Oke, sedih kenapa? Coba bicara. Sedih kenapa? Masalahnya tuh itu juga perkara kalau bisa nyamanin kakak, biar kakak biar jarang tuh kata dia jarang-jarang chat juga. Itu sebenarnya sih gue pakai chat orang lain, itu nyaman sebenarnya sih. Jadi kita rasa gimana? Sekarang bagaimana? Jadi nanti kayak gitu. Bagaimana? Oke, karena peserta beta didapat disuruh oleh teman-teman dalam ring. Coba kamu friend dulu, friend siapa gitu, cewek atau teman gitu. Lalu beta bilang oke, nanti beta ikut kalian mau saja. Oke, langsung beta friend, beta cari, beta pikir-pikir, beta cari. Lalu beta dapat tahu, beta lebih beta friend cewek saja. Subscribe, komen, dan share. Biar saya muka begini, episode biar saya begini, tapi saya juga bisa buat kalian, bisa buat kalian. Jadi mohon please subscribe dan komen, share juga. Supaya saya bisa buat komen apapun atau komen apapun. Baik, terima kasih untuk. Oke, makasih. Shalom. Cut.